Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, so untuk hari ni saya nak bincang sikit tutorial chapter 7.1 yang korang dah cuba buat, dah submit di GC. Dapat tak dapat tu tak apalah kan. Okay, kita bincang dia punya konsep tentang macam mana kita nak kirakan area of region. Okay. So kita tengok soalan 1A. So korang boleh boleh standby lah dengan tutorial masing-masing and then comparekan sahaja nanti. Okay, so kita ada find the area of the shaded region in each of the following diagram. So dalam soalan 1 ni graf telah diberi siap-siap. Nah, kan? So yang mana kalau dah beri kalau graf telah diberi siap-siap tu mudahlah. Seperti yang telah saya maklumkan kat korang in the exam, we have to expect yang apa ni yang graf tidak diberi. So dalam situasi ini kita akan integratekan daripada so kita akan integratekan daripada 1 sehingga 3. Okey, 1 sehingga 3 dan ingat kita akan buat kalau dx kita akan buat atas tolak bawah. Okey. So dalam situasi ini kita punya atas inilah dia. Kan? So dan ini kita punya bawah. So atas kita itu x is equal to 0. Apa ni? Sorry, y is equal to 0. So maka kita akan buat kosong tolak juga dengan bawah kita iaitu kita ada function yang kuadratik tersebut. Okay, dan kita letak dx lah. So kalau korang tak buat atas tolak bawah, korang akan dapat jawapan yang negatif. Which tak tepat lah kan, sebab area mestilah sentiasa positif. So kita tolakkan dulu. So kita ada negatif x square tambah 4x tolak 3 dx. Dan selepas tu proses integration, proses masukkan nilai, itu adalah proses yang sama sahaja. Okay, dan to save time, saya nak skip lah untuk proses ini. jawapan nombor 1A ni, apa jawapan ni eh? Can anyone respond? 4 per 3 unit. 4 per 3 eh? Okay, so assuming betul lah tu jawapan tu. So 4 per 3 unit square. Okay, yang penting yang saya nak terangkan kat korang yang atas tolak bawah, kanan tolak kiri tu je. Sebab proses yang seterusnya tu dia sama sahaja. Okay. So kita terus pergi ke soalan B. Okay. So juga function dah ada, kuadratik dan graf pun dia dah bagi siap-siap. Kalau kita tengok sini, graf dia ni berada di atas paksi X. Kan? So so kita punya atas tolak bawah tu. Okay. So kita punya atas tu yang inilah. Okay, so this is kita punya upper function and this is our lower function. Okay, so kita hanya akan integrate sahaja daripada 1 sehingga 2. Upper function kita adalah yang x square tu lah. Minus 2x plus 1 minus 0. Ha, kan? So actually minus 0 tu tak buat pun tak apa. Tapi sebab saya ajar korang dengan konsep atas tolak bawah tu. So walaupun dia kosong, kita buat je juga eh. So this one kita ada dx. So lepas tu sama juga integratekan dia. Kita tolak dulu walaupun tolak kosong. Kita buatlah satu kat sini. Okay. So and then proses yang seterusnya adalah integrate. Masukkan nilai dan dapatlah jawapan dia. Okay. So saya tulis ini integrate. Okay, so masukkan nilai dan final answer lah. Okay, memang macam tu je dia punya apa ni, lebih kurang macam template je. Ha, kan? So dia memang tak ada isu yang lain pun. Okay, so untuk soalan B ni apa final answer dia? Saya double check juga dengan jawapan yang ada tu. Anyone boleh respond jawapan yang korang ada? Kalau belum check lagi boleh. 1/3. 1/3 jawapan dia. Okay, yang lain-lain dapat juga ke? Sama seperti Aisyah Syamini punya?
Aku Sama. kecil. Sama eh. Alright, okay. So maksudnya dia tak ada isu lah. Okay, kita tengok ke soalan yang C pula. Okay. Ini kita kena hati-hati sikit. Ha, kan? Sebab kita ada dua kawasan. Okay, so bila ada dua kawasan ni, kita akan buat asing-asing. Kalau nak buat asing-asing pun boleh sebenarnya, kan? Kalau nak buat serentak pun boleh, tak ada masalah. Okay, so graf kubik. Okay, so macam biasa kalau nak buat atas dengan bawah. So ini untuk contoh, ini kita punya A, ini kita punya B. Okay, apa nama ni? So ini yang atas dia kat sini. Okay, untuk yang A. So ini yang bawah untuk yang A. Manakala ini yang atas untuk B. Ya, dia berbeza. Dan ini adalah bawah untuk B. Okay. So contoh kalau kita nak buat A terlebih dahulu. Kalau kita buat asing. Okay. So area. Sekejap saya buatkan macam ni. So area of A. Eh. So kita akan integratekan daripada kosong sehingga satu. Atas tolak bawah. Atas kita adalah yang kubik tu. Yang mana kubik ni kita kena expandkan terlebih dahulu. So kalau kita ada macam ni. Kalau kita ada X minus 1 dan juga X minus 2. So saya nak expandkan di sini dulu. So kita akan ada X square minus 2X minus X plus 2. Okay, so simplifykan dulu tu. So kita ada X square minus 3X plus 2. And then kita akan buatkanlah jadi X cube minus 3X square plus 2X. Okay. So ini yang akan kita integratekan. So kita integratekan saja. Minus 3x square plus 2x. Dan at bawah dia adalah kosong. So tolak kosong dx. Jangan tertinggal dx eh. Dx tu mesti ada. Okay. So kita tolakkan dia siap-siap. So kita ada kosong 1. And then kita ada x cube minus 3x square plus 2x dx. Dan proses seterusnya adalah integrate, masukkan nilai dan final answer untuk apa nama ni, untuk luas yang A. Okay, tengok pula yang luas untuk yang B. So contoh kalau saya nak gunakan ruang yang bawah ni. Okay, so kita akan buat dia area of B. Eh, so kita akan ada integratekan daripada 1 sehingga 2 lah sekarang ni. Kan? Dan kita punya atas kali ni adalah yang kosong. Ha, nampak tu? Dan bawah kita, kita ada yang x cube minus 3x square plus 2x. Dan kita akan buatkan dia dx lah. Kan? Kita tolakkan dulu siap-siap. Okay, so iaitu kita akan ada daripada 1 sehingga 2, kita ada negatif x cube tambah juga dengan 3x square tolak 2x dx. Dan kita akan laluikan dia proses yang sama. Kita akan integrate, masukkan nilai dan juga final answer. Okay, so secara overview kan, kita akan asingkan lah. Once kalau kita ada dua kawasan yang kita nak kirakan luas dia, lebih selamat kalau kita buat asing-asing. Tapi dia tak wajib sebenarnya buat asing-asing tu. So dia cuma dia macam apa eh, kita boleh elakkan mistake lah. Biasa kalau buat panjang-panjang ni belajar akan pening. Okay. So lepas tu final answer dia barulah kita buatkan area of A. Okay. So area A plus area B lah. Dan baru kita dapat dia punya final answer. Okay. So sekali lagi tentang integration, tentang masukkan nilai, tentang dapatkan final answer tu, saya tak nak sentuh sangat untuk hari ni. Saya lebih nak tekankan kat korang konsep dia atas bawah, okay? Dan graf tu macam mana. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya ke? Kalau tiada boleh respon, tiada. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya juga. Tak ada. Okay, tak ada eh. Alright. So, kalau tak ada apa-apa isu, kita terus pergi ke nombor 2. Okay. So, kali ni, Mak, graf dia dah mula tak bagi. Kan? Ini
boleh tengok graf masing-masing. Eh, macam mana korang buat. Bayangkan dalam exam, inilah dia keluar soalan sebiji macam ni. Ask yourself. Adakah korang mampu untuk lakarkan graf tu dengan betul? Kalau lakaran graf tu salah, kalau dia korang, kalau korang bernasib tak baik, maka integration pun salah. Kan? Kenapa saya kata macam tu? Sebab ada je kadang-kadang graf dia salah. Tapi apa nama ni, apa nama ni, apa nama ni, tapi apa, kalau korang bernasib baik, memang kawasan yang kita nak kirakan area tu adalah area yang bukan negatif ke, area yang memang kalau tak ada graf pun tak apa, macam tu lah. Okay, so by right kita kena cuba lakarkan graf tu dengan betul. Untuk soalan satu, mungkin korang dah terlupa, ini adalah bentuk yang dah siap. Okay, bentuk kuadratik. Okay, bentuk kuadratik yang selepas CTS yang telah buat, yang telah siap di completing the square kan. Okay. Yang mana kalau kita ada bentuk kuadratik yang telah siap di completing the square kan, ini bermerti kita akan dapat terus dia punya minimum ataupun maximum point. Dalam kes ni kita ada minimum point lah sebab kita punya ni positif. Minimum point dia, kita tengok je kat sini X ni kan, X salah satu kan? So, maka minimum point kita adalah 1 dan juga 3. Ambil je terus. Kita dah tahu graf kita tu ada minimum point dekat 1, 3. Kita buat je graf dia, buat paksi dulu. Okay, kita kena fikir logik eh. Then ni kosong, so 1, 3 somewhere around here lah kan, 1, 3. Okay, so this is our minimum point. Dan kita dah tahu graf adalah graf senyum. Less than 1 minute, kita boleh lakarkan graf dia dengan serta-merta. Selesai. Okay, ask yourself how long that you take to sketch this graph. Okay, so lepas tu dia kata daripada negative 1 somewhere around here sehingga 4. 4 somewhere around here lah. Kan? So kita buatlah kita punya kawasan tu. Nampak? Dalam situasi ini, kalau graf korang salah, kan, tapi bila korang integrate dapat jawapan yang betul, sebab kan, sebab graf dia memang semua berada di atas paksi X. Dia tak ada isu. Inilah yang saya kata, kalau graf salah tapi korang bernasib baik. Sebab dia macam ni. Okay? So maka untuk kita integratekan, maka untuk kita kirakan dia punya area, kita akan integratekan daripada negatif 1 sehingga 4. Apa nama ni, of the function lah kan. So kita ada x tolak 1 square tambah 3 dx, yang mana untuk integratekan nombor 1 ni lebih elok kalau kita expandkan dia terlebih dahulu, tukar balik bentuk dia kepada persamaan yang asas lah. Contoh bila kita expandkan, kita akan dapat x square minus 2x plus 1 plus 3 dx. Okay, so negatif 1 hingga 4. Sekejap, saya terlupa atas tolak bawah. So dalam ni, atas dia adalah yang kuadratik tu. So kita akan buat minus 0 lah kat sini. Dx. Kalau korang terlupa buat atas tolak bawah tu, dalam kes ni dia selamat lah. Sebab dia tak berada di bawah paksi X. Okay, so this is your atas and this is your bawah. Okay, so kita dah expandkan dia and then kita permudahkan dan tolakkan, dapatlah x square minus 2x plus 4 dx, and then kita ada negative 1, 4, integrate, masuk nilai final answer. Selesai. Tiga benda ni saya nak skip untuk hari ni. Okay, so boleh rujuk yang korang dah buat, yang x square tolak 2x tambah 4 dx ni, negatif 1 hingga 4 ni. Betul korang ada ni? Boleh respon? Ada. Ada eh? So kalau ada, so saya assume yang bawah-bawah ni sepatutnya no problem lah. Kan? Sebab dia hanyalah integrate, substitute dan final answer. Okay? So kita terus pergi ke yang nombor 2 pula, mana function dia tu. So nombor 2 ni kita kena tengok macam mana nak lakarkan graf dia. So saya nak bagi idea kepada korang untuk lakaran graf tu sahaja. Yang the rest tu
integrate tu, itu korang settlekan sendiri. Okay, x negative 1 and x is equals to 3. Okay, so try to imagine dalam exam soalan ni keluar. Itu yang saya nak korang korang fikirkan. Kan? Cuba cuba bayangkan dalam exam soalan ni keluar sebiji. Macam mana? Adakah? Adakah kita mampu nak buat? Okay, first thing first. Kita punya x square ni negatif. Kan? So, bila negatif, ini negatif. Ini berarti graf kita adalah graf yang sedih lah. Okay, maksudnya shape kita, graf kita mesti macam ni. Kan? 10 ni pula adalah kita punya y intercept. Kita kena tahu y intercept mestilah 10. Pintasan y. Okay. So kalaulah kan, kalaulah tanpa kita kira benda yang lain pun, contohlah kalau saya nak terus buat graf dia macam ni. Okay, dia macam macam mana? Kita kita tak perlu kumpulkan semua info pun, tapi macam kita boleh cuba fikir little bit of logic lah bila buat lakaran graf ni. Kita dah tahu pintasan y dia adalah 10. Pintasan y, pintasan y ni berbeza dengan maksimum atau minimum point. Kena kena bezakan. So kita dah tahu graf dia pula adalah graf yang sedih. Kan? So saya nak terus buat je lah macam ni. Boleh tak? Macam tu. So so pintasan y dia 10 ngam. So this is the maximum point ni kat sini. So this is the maximum point. Selesai graf saya. Boleh tak? Kan, so so kalau kalau by logic kan, kalau kita dah tahu graf tu dia 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 pintas dekat 10 ni, takkanlah dia punya pintasan x dia dekat sini pula kan. Contoh macam apa nama ni, dia dia mestilah macam ni. Dah kita dah tahu bentuk dia adalah bentuk yang sedih macam ni. Okey, cuma cuma ada keperluan untuk kita kirakan berapa dia punya pintasan x sebab nak tengok dekat mana yang diberi ni. Boleh eh? Pintasan x tu simple je kan, when y is equal to 0. So kita ada 10 tambah 2x tolak negatif x square. Okay, so biasa pelajar dia terus masuk dalam kalkulator je. Seeloknya kita positifkan dulu yang apa nama ni, yang yang x square ni, supaya nanti bila masuk kalkulator dia tak pengfaktoran tu betul lah. Kita ada positif x square minus 2x minus 10. So guna kalkulator je lah nak dapatkan pintasan x tu. Kan? So contoh bila saya masukkan kat sini. Okay, sekejap So kita ada 1 kat sini. Minus 2 and also minus 10. So kita ada yang pertama kita ada 4.3166. Okay, so x is equal to 4.3166. Patutnya kalau dapat decimal kita kena buat by using formula ataupun computing the square. Tapi tak apalah. Okay, sebab ini ini tentang graf And then satu lagi tu dia adalah negatif 2.3166. 0.3166. So kita labelkan this one adalah 4.31. This one is negatif 2.31. Soalan dia nak daripada negatif 1 hingga 3 je. So negatif 1 somewhere around here, 3 berada di sini. So maka yang kita nak kirakan dia masih berada dalam kawasan ini. Ini je. Kan? Kenapa saya kata kena kira pintasan X ni? Sebab takut kawasan yang nak dikirakan tu ada di 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 belah sini. Ada di belah sini. So lainlah sikit pengiraan dia. Okay, so maka kita tahu atas tolak bawah, atas yang ini, okay, bawah yang inilah, kan? So kita akan terus je buat integrate daripada negatif 1 sehingga 3 of 10 tambah 2x tolak x square, tolak bawah dia adalah kosong dx, dan korang akan laluikan dia proses yang sama yang saya tak nak sentuh untuk hari ini. Okay, so dalam situasi ini, kalau contoh kalau korang tak lakarkan graf pun, terus je integrate daripada negatif 1 sehingga 3, akan dapat jawapan yang betul juga. Kan? Sebab dia ngam. Dia dia masih tidak trap korang. Okay, so
Okey, semua orang ada apa-apa nak tanya untuk soalan nombor 2-2 ni? Kalau tiada boleh respon tiada. Tak ada lagi yang confused. Tak ada. Okey, alright. Okey, so kalau tak ada apa-apa isu, kita terus pergi ke nombor 3 pula. Ha, ni pun sama. Kan, graf dia tak bagi. So kita kena identify function kita yang mana satu. Macam mana sir nak identify? Mudah je. Okay. So ambil je calculator terus, senang cerita. Kan, kita buatkan dia punya, masukkan je tu. Kita ada, unknown kita 2 kan. 2 pula dah. Aku salah eh, sekejap eh. Okay, AQN 1, degree 2, okay, silap. So A kita 1, B kita adalah negatif 5, alamak. B kita adalah negatif 5, C kita adalah 8. Bila kita buat-buat ni dapat, nampak ni, dia ada yang macam apa, imaginary kat atas tu. Dia ada R kat atas tu. Ha, ini bererti kuadratik ini berada di apa ni, ini adalah kuadratik yang cannot be factorized. Yang tak boleh factorize. Actually saya dah ajar ni sem satu ni. Okay, ingat tak ingat je. Okay, yang tak boleh factorize. Yang mana kalau tak boleh factorize, kita nak dapatkan dia punya minimum atau maximum point, kita akan buat completing the square. Kan? Okay, kalau dah terlupa completing the square, bolehlah revise semula. Okay, so kita ada y is equal to x square minus 5x plus 8. Kalau kita nak buat completing the square kan, perkali x square tu dah memang satu, dah ngam, tak ada masalah. So kita akan buat x square minus 5x plus with b over 2, b over 2 square minus with b over 2 square, tambah juga dengan 8. Okay, so dalam situasi ini, kita punya B tu adalah negatif 5 kan. So kita akan terus buat je. So Y is equals to X square minus 5X plus with negatif 5 per 2 square. Tolak tolak juga dengan negatif 5 per 2 square, tambahlah dengan 8. So ini dan ini akan digabungkan menjadi X tolak 5 per 2 square macam ni. Dan yang ini akan dikirakan je. Kita akan gabungkan. Kita akan kirakan. So this one kita akan dapat 25 per 4 tambah 8. So yang mana kalau kita kirakan, kita akan dapat berapa ni eh? Dia punya ni. So kita ada negatif 25. Okay. Over 4. Plus 8 14 something, no, 1.75. So kita dapat 7/4, okay. Plus with 7/4. So kita dah ialah kita punya minimum point dalam situasi ni. So minimum point, ingat bentuk yang telah siap di CTS kan akan terus dapat dia punya minimum ataupun maximum point. In this case 5/2 lah, dan juga 7/4. Terus je buat lakaran graf. Bapak C dia, ni X, ini Y. So 5/2 contoh berada di sini, 7/4 berada di sini. So kita dah tahu this is the minimum point. So graf tu dia takkan lalu berada di bawah minimum point. Okay, selesai lah graf kita. And so this one is obviously 8 lah. So kita dah tahu daripada this one kan, this is the Y intercept. So soalan pula minta daripada negatif 1 sehingga 2. So negatif 1 contoh berada di sini. So 5/2 ni kan 2.5. So dia berada di sini lah, kurang sikit. Terus dia buat dia punya area tu. Okay. So inilah dia kawasan yang kita nak cari area. Ada possibility yang pelajar dia tak lakarkan graf pun. Dia terus je integrate negatif 1 hingga 2. And dia dapat jawapan betul. Selamatlah maksudnya. Bernasib baiklah. Kan? Hati-hati kalau soalan minta contoh yang pertama, sketch the graph.
Lepas tu hence find the area. Hence find the volume. Nampak? Ya, ada kait soalan yang berkait macam tu. So dalam situasi ini kita terus je integrate daripada negatif 1 sehinggalah 2. Okey. Sekejap sebab ada tu. Atas tolak bawah. Atas kita ada x square minus 5x plus 8 minus 0 dx. Okey. And then proses seterusnya integrate. Masukkan nilai dan dapatkan dia punya final answer. Itu sama sahaja. Kita nak sentuh lah untuk hari ini. Okay, so untuk soalan tiga ni So pastikan please ask yourself adakah you know ini adalah function yang tak boleh factorize. Kan? Cara nak check kita guna calculator je. Bila tak boleh factorize means untuk lakaran graf kita kena buat completing the square. Check balik completing the square kita. Adakah kita masih ingat? Kan? Kalau tak ingat, so buat nota itu kena study completing the square. Okay, so chapter 7 ni memang knowledge-knowledge yang kita dah tahu sebelum-sebelum ni. Okay? Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Okay, boleh kita teruskan ke soalan 4. Nak habis dah. Boleh kita teruskan ke soalan 4? Anyone? Boleh. Boleh. Boleh, sir. Boleh. Boleh, sir. Okay, alright. Okay, so kalau okay, kita terus ke yang 4. Nak habis dah. So, find the area of the region bounded by the curve. So, ini adalah graf cubic. Kan? Cubic ni dah diajar di sem 1. Okay, so saya nak terus buat lakaran graf dia. Please check your graph. Okay, so kita ada this one is your x, this one is your y, and then x cube tambah 3 tu is somewhere around here lah, kan? Sebab dia dah, sebab dia ada tambah 3, so dia akan bergerak sikit lah. So this is the 3. Dia kata y axis kali ni dy lah, and the lines y equals to negative 5. Negative 5 berada di sini contohnya, and y is equal to 2. Oh, nasib baik. Dekat sini je 2. Belah ni je, bawah ni je. Ha, kan? Okay. So, ini kali ni dy. Kalau dy, kita akan buatkan kanan, tolak kiri. Dalam situasi ini, inilah kita punya kanan. This is our kanan. And this is our kiri. Check balik masing-masing buat. Check balik your understanding tu. Itu yang penting. Kan? Kalau kau ada yang tak buat lagi, yang tak hantar lagi apa semua. Okay. So, apa ni, konsep kefahaman tu, you, apa nama ni, check balik. Betul ke tak betul apa yang faham sebelum ni? Okay. So, kanan kita adalah kita ada kosong lah kan? Kosong. Tolak juga dengan dy . Daripada negatif 5 sehingga 2. Dan disebabkan dia dy, so yang dalam ni mesti y lah, tak bolehlah x, kan? So iaitu kita ada y is equal to x cube tambah 3. So kita ada y tolak 3 is equal to x cube. Okay, maka kita ada y tolak 3 kuasa 1 per 3 is equal to x. Nah, itulah yang kita nak integratekan. Okay, so kita ada kosong tolak juga dengan y tolak 3 kuasa 1 per 3 dy. Ha, boleh? Okay, so kosong tolak ni. Tolak tak boleh lah, biar tak boleh lah dimasukkan dalam tu sebab dia ada kurungan tu. Dan dia ada kuasa tu. So dia akan jadi negatif of, ataupun negatif tu boleh letak kat luar je lagi. Ha, macam ni. 1 per 3 dy. So negatif tak keluar lah. Ha, kan? Sebab dia ibarat constant je lah. Dia ibarat negatif 1. Okay. Dan untuk integratekan y tolak 3 kuasa 1 per 3 tu, dalam ni linear. Kan? Kalau dalam ni linear, kita boleh guna rumus sahaja. Dan apa rumus kata? Salin balik kuasa tambah 1. Tambah 1 ni kita akan dapat dia 4 per 3. Taperkan dengan kuasa yang baru. Darab juga dengan pekali pada y tersebut.
Okay, dan masukkan nilai lah. Negatif masih ada kat depan ni. Eh. So kita ada 2 dan negatif 5. Masukkan nilai dan dapatlah dia punya final answer. Okay. So boleh bandingkan dengan apa yang korang dah buat. Boleh check your understanding. Boleh cross check dengan kefahaman yang dah ada. Ngam ke tak ngam. Kalau ada yang sebelum ni salah-salah-salah, kita boleh apa nama ni, top upkan semula. Okay. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, kalau ada boleh boleh tanya. Kalau tak ada apa-apa, saya terus pergi ke soalan yang terakhir untuk hari ini. So, dia kata find the area of the shaded region in the diagram. Soalan ini, nama dia adalah apa nama ni, reciprocal function. Kan? So, memang graf dia tak diajar di SEM 1. So, kalau exam nak keluar soalan macam ni, graf mestilah telah diberi siap-siap. Unfair lah kalau dia tak bagi, eh. So dia dah jelas bagi tahu kita akan integratekan daripada 2 hingga 4 dy lah. Ha, kan? So kita ada y is equal to 1 per x. Ha, so maka untuk kita ni, kita susunnya pindahkanlah sebelah tu. Kan? So kita ada x is equal to 1 per y. So kita akan integratekan 1 per y. Nampak? Integration 1 per y adalah dari bab 6. Sedangkan bab 6 tak keluar exam. Tapi ia boleh diuji di bab 7 lah. Kan? So integrate 1 per y, kita akan dapat ln modulus y. Dan kita ada 4, 2. Dan korang masukkan nilai dan dapatlah jawapan. Itu sahaja. Okay. So yang nombor 5 ni korang dapat buat ke? Dapat tak ln modulus y tu? Boleh respon? Boleh. Boleh, eh? Alright, okay. So, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Apa nama ni, boleh buat soalan-soalan tutorial yang ada. Mungkin, sekejap, saya stop recording dulu.